Sila. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Mak Menteri. Saya ingin penjelasan. Saya ucapkan terima kasih di atas usaha yang telah dibuat oleh kementerian untuk menangani isu yang cukup besar yang berkesan pada masa depan anak muda kita. Saya ingin penjelasan sejauh mana kajian yang telah dibuat. Puncanya berlaku gejala sosial yang melibatkan kelahiran anak luar nikah ini. Adakah dia berpunca daripada kurang pengetahuan ataupun berpunca daripada pergaulan terlalu bebas, kurangnya kawalan keluarga dan mungkin juga kerana banyaknya tempat-tempat hiburan yang mendorong mereka kepada aktiviti yang tidak memoroh ini. Jadi kalau kita buat program pekerti kepada pelajar, bagaimana pula kepada remaja yang sudah lepas belajar, yang melibatkan warga asing dan sebagainya, yang mereka mungkin tidak berpeluang mendapat kursus bagaimana yang disediakan. Jadi mungkin ini adalah satu perkara yang perlu kita melihat lebih jauh. Jadi apakah perkara ini dalam penelitian pihak kementerian untuk memastikan punca utama yang dihadapi menyebabkan berlakunya gejala yang semakin melebar ini. Terima kasih.